Sudah lama aku merasakan kesepian di rumah ini, teman-teman. Dari balik jendela ini, aku selalu teringat ada seseorang yang dulu pernah bersama-sama dengan aku, guys. Tapi sekarang dia di mana, teman-teman? Aku tak tahu dia di mana, guys. Waktu dulu aku dan Dude Jack, guys, kami bertiga sangat akrab. Tapi sekarang dia sudah tidak tahu di mana, teman-teman. Dude sekarang dengan kesibukannya sendiri sudah tidak pernah ke sini lagi, guys. Aku kesepian, teman-teman. Di sini rasa-rasanya aku mau masuk penjara lagi, teman-teman. Di rumah bosan. Hanya tidur, nonton TV, mendengarkan musik. Aku rasa-rasanya aku seperti apa ya? Ada yang kurang dalam kehidupan aku, teman-teman. Sedih sekali dengan kehidupan aku, guys. Sedangkan di rumah Dude Jack. Oke. Wuhu, enak sekali. Cuaca hari ini sangat cerah dan panas. Jadi aku mandi kolam, teman-teman. Aku berjemur dulu. Putar musik dulu. Dude dengan kebiasaan hari-harinya mandi kolam, putarlah musik, jalan-jalan, ugal-ugalan. Berbeda dengan si Richie yang sekarang, teman-teman. Richie sekarang hanya menghabiskan waktunya di rumah saja. Aku akan jalan-jalan, guys. Keseharian Dude hanya ugal-ugalan di jalan, nabrak orang, beli jus. Hei pak, beli jus. Kamu ini. Dan satu lagi, tidak mempunyai pekerjaan. Aku bosan, aku mau turun. Aku teringat teman aku, Richie. Gimana kabarnya ya si Richie? Aku sudah tidak pernah ke rumahnya lagi. Aku juga mengingat waktu kita bertiga, teman aku yang satunya, guys. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Aku jadi sedih juga, guys, kalau gini. Tiba-tiba aku teringat sama mereka berdua, teman-teman. Gimana ya? Apakah aku harus pergi ke rumah Richie? Tapi aku takut, guys. Karena Richie kan orangnya kriminal, teman-teman. Gimana ya, teman-teman? Sampai sekarang detik ini Dude nggak pernah menemui aku, guys. Apakah karena aku ini penjahat yang dulunya ugal-ugalan dikejar-kejar polisi sampai dia tidak mau bertemu dengan aku, teman-teman? Apakah aku ini sudah dianggapnya orang paling jahat di dunia, teman-teman? Jadi dia nggak suka lagi berteman dengan aku, teman-teman. Kalau begitu, aku akan mencari teman lama aku. Mudah-mudahan kita akan menemukan dia ya, teman-teman. Oke, guys. Kita akan
pakai mobil kah atau motor kah? Di sini ada motor sih teman-teman. Oke, kita pakai motor. Ah, jangan, nanti kita dilihat orang lagi. Nanti mereka lari karena mereka tahu kita, aku ini penjahat teman-teman. Aku sedikit malu guys. Jadi kita pakai mobil saja teman-teman. Kita akan mencari sahabat kita yang dulu teman-teman. Bukan Dude, tapi ada satu teman kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan dia guys. Di mana kita bisa menemukan dia teman-teman? Aku kesepian guys. Dude nggak mau berteman dengan aku. Oke, di sini teman-teman ada orang yang lagi piknik goyang guys. Kita akan bertanya pada mereka. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Kamu si Ricci kan? Yang penjahat itu? Iya bang. Tapi aku sudah tidak jadi jahat lagi. Oh, beneran? Syukurlah kalau kamu udah bertobat. Iya bang, aku sudah bertobat bang. Lalu kenapa kamu kesini? Gini bang, aku mau tanya, apakah abang pernah melihat orang ini bang? Waduh, gak pernah lihat tuh. Oke, makasih bang. Oke, selamat bergoyang ya bang. Iya, aku pergi dulu bang. Wow, kasihan juga sih si Ricci guys. Paling dia berpikiran aku sudah tidak mau berteman dengan dia teman-teman. Gimana ya, aku harus menemui si Ricci guys. Aku harus menemui si Ricci. Oke, kita akan menuju rumah si Ricci teman-teman. Dimana rumah si Ricci ya? Aduh, hei, jangan macam-macam dengan Dude. Om Dude lagi stres nih. Kita akan menuju rumah Ricci teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di rumah Ricci. Mudah-mudahan Ricci ada di rumahnya teman-teman. Mudah-mudahan Ricci ada di rumahnya ya guys. Oke, kita salah teman-teman. Oh, di sana rumah Ricci. Apakah Ricci akan menerima kita teman-teman? Soalnya sudah lama sekali aku tak mengunjungi dia teman-teman. Ini rumahnya Ricci. Kita berhenti di sini teman-teman. Selamat siang. Ricci. Ini aku Dude. Ricci. Halo, siang, apakah ada orang? Waduh teman-teman, pintunya terbuka tapi kita coba masuk ke dalam. Takutnya jangan-jangan Ricci lagi boker guys. Ricci. Waduh gak ada teman-teman. Ricci. Waduh gak ada teman-teman. Dia kemana ya guys? Apa kalian tahu teman-teman? Waduh, aku khawatir sama Ricci guys. Jangan-jangan dia ketangkap pak polisi lagi teman-teman. Kita akan ke penjara. Oke, kita ke penjara teman-teman. Kita akan melihat kalau Ricci ada di penjara teman-teman. Oke, kita ke sana ya guys. Mudah-mudahan dia tidak di sana sih guys. Kalau sampai dia di penjara lagi, waduh, susah sekali nanti aku selamatkan dia lagi teman-teman. Oke, kita parkir di sini. Kita tanya dulu bapak polisi. Minta izin dulu ke bapak polisi. Pak, saya mau ke dalam penjara. Boleh kan? Iya, silakan. Oke, Pak. Ya, kita akan cek dia di dalam penjara, guys. Apakah Ricci masuk lagi ke penjara, teman-teman? Oke.
Gak ada, guys. Pintu penjaranya sudah terbuka, teman-teman. Halo, Opa. Hei, Dudek Jake. Kamu ngapain di sini? Aku cari Richie, tapi tidak ada. Waduh. Oke, kalau begitu aku pergi ya, Opa. Iya. Oke, teman-teman. Richie-nya nggak ada. Lalu dia kemana, teman-teman? Oke, kita lanjutkan mencari si teman sejati aku, guys, yang satunya. Bukan Dude. Dude sudah nggak mau berteman dengan aku. Di mana dia ya, teman-teman? Kita harus mencari dia, teman-teman. Oke, kita akan berhenti di sekitar sini karena aku melihat ada sebuah bangunan yang baru dibangun, guys. Oke, kita akan naik ke atas, teman-teman. Apakah kita akan menemukan dia, guys? Dulunya sih dia bekerja di proyek bangunan ini, teman-teman. Tapi semenjak aku masuk penjara, aku sudah tidak tahu keberadaannya, teman-teman. Tapi di mana ya, guys? Oke, kita akan mencari tahu. Siapa tahu ada sesuatu, ada jejaknya di sini, teman-teman. Di mana ya? Kita akan mencari tahu, guys. Sebenarnya dia di mana? Wow, ada seseorang di sini, teman-teman. Apakah ini dia? Wow, ini Sam. Sam, teman aku. Hey, Sam. Sam, hey, kenapa kamu? Sam. Halo. Dia kenapa, teman-teman? Waduh, senjatanya hancur di sini, guys. Dan dia menyisakan uang di sini. Tapi aku akan ambil dulu uangnya, teman-teman. Lumayan untuk makan tiap hari, guys. Waduh. Hey, bro, kok kamu jadi begini, bro? Siapa yang melakukan ini ke kamu, bro? Hey. Dan sisa menjadi pat. Tung, guys, kita menemukan teman kita. Tapi dia sudah menjadi patung. Ini seulah siapa? Hei, keluar kalian. Apakah ada penjahat di sekitar sini? Keluar kalian. Waduh. Sementara itu si Jack Dude mencari terus keberadaan Richie di mana. Oke, kita akan cari Richie ke tempat lain sampai ketemu malam ini. Juga kita harus mencari. Kalau perlu sampai pagi kita dapatkan si Richie ya. Oke. Kalau perlu sampai pagi kita harus dapatkan Richie. Richie, di mana kamu, Richie? Richie. Kita harus mencari Richie. Aku mencium bau-bau aroma parfum si Richie di sini, guys. Tapi di mana ya? Richie! Richie! Di mana kau? Richie, di mana kamu, Richie? Ini siapa? Hey! Halo? Kamu siapa? Halo? Oh, Sam! Sam, kemana aja kamu, Sam, selama ini? Waduh, Sam, kok kamu jadi gini, Sam? Kamu tidak bergerak, Sam. Sam. Waduh, Sam. Kamu kenapa, Sam? Aduh, Sam. Siapa yang berbuat ini kepada kamu, Sam? Sampai kamu menjadi batu gini, Sam. Waduh. Waduh, bikin kaget juga ini helikopternya bapak polisi. Sam, kamu tidak meninggalkan uang di sini. Aduh, siapa yang melakukan ini sih? Aduh, teman aku ini, guys. Ini teman kita, guys. Ini teman kita, guys. Dia sudah menjadi batu, teman-teman. Aduh, Sam. Siapa yang buat ini, Sam? Aku tidak mati.
Aduh, kasihan si Sam teman-teman. Sudah lama tidak bertemu, ternyata dia menjadi patung guys. Aduh. Sekarang temanku hanya satu-satunya adalah Richie guys. Richie di mana? Richie! Dek, kamu harus tahu kejadian ini dude. Bahwa Sam sudah menjadi patung. Siapapun yang melakukan itu kepada Sam. Wah, kenapa pintu aku sudah tertutup? Tadi aku tinggalkan terbuka. Waduh, jangan-jangan ada orang di dalam guys. Hei, siapa di dalam? Keluar! Hei! Nggak ada teman-teman. Oke bro. Aku bersedih teman-teman. Ternyata Sam sudah menjadi batu guys. Mungkin dia dicor dengan semen guys oleh rekan tim kerjanya yang tidak suka sama dia teman-teman. Aku akan membalaskan dendam untuk Sam. Tenang kamu Sam ya.